Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel Pak Kumis. Di kesempatan kali ini, Pak Kumis akan men-share ke kalian semua cara menghilangkan uban hanya dengan menggunakan satu bahan saja. Dan saya yakin untuk bahan yang ini kalian tidak akan susah untuk mencarinya. Nah, untuk bahannya saya cuma menggunakan daun rambutan sebanyak 8 lembar. Dan daun rambutannya ini saya sudah cuci bersih. Kemudian untuk langkah yang pertama, kita haluskan daun rambutannya terlebih dahulu. Kemudian setelah daun rambutannya ditumbuk halus, langkah selanjutnya tinggal kita pindahkan ke wadah atau mangkuk. Setelah itu, tambahkan setengah gelas air yang berukuran kecil, kemudian aduk-aduk.
Nah, setelah warnanya berubah menjadi hijau seperti ini, langkah selanjutnya tinggal kita saring dan pindahkan ke wadah yang lain atau wadah yang baru. Nah, ini dia ramuan penghilang ubannya sudah jadi. Tinggal kita aplikasikan ke rambut kita yang beruban. Aplikasikan secara merata. Kemudian diamkan selama 15 menit atau 20 menit. Lalu kita bilas menggunakan air bersih. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan cara ini secara rutin. Oke, sahabat Pak Kumis, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.